Yang kami hormati pengurus pondok pesantren Al-Izzah, yang kami hormati adik-adikku, siswa-siswi, santri, santriwati pondok pesantren Al-Izzah. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami, Pak Pimpinan Pondok Pesantren. Di sini kami dari Polsek Godong ingin mensosialisasikan kepada adik-adikku sekalian bahwa di pondok pesantren Al-Izzah ini adalah menjadi pondok pesantren yang kami harapkan menjadi pelopor dari penularan COVID-19 ini biar kita terhindar semua, ya. Karena kita aktif bersama sampai saat ini wilayah di negara Indonesia ini masih tergolong cukup tinggi, yang sampai saat ini yang terpapar sampai dengan 118.000 sekian. Untuk itu di pondok pesantren ini biar mulai aktif kembali, biar mulai beraktivitas kembali seperti semula dengan adaptasi kebiasaan yang baru, sehingga untuk adik-adikku sekalian dan pengurus pondok pesantren ini agar menerapkan protokol kesehatan seperti yang dengar bersama bahwa protokol kesehatan sampai saat ini adalah untuk memutus mata rantai daripada COVID-19 sendiri, yaitu dengan cara setiap kita keluar dari pondok pesantren itu harus memakai masker, ya. Yang kedua, setiap keluar kita atau kebiasaan kita harus kita biasakan saat ini adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir seperti yang sudah disediakan di tempat di depan pintu gerbang dari pondok pesantren ini. Untuk yang ketiganya adalah jaga jarak, yaitu jaga jarak antara para santri ini sehingga kita tidak bersentuhan langsung, ya. Upayakan kita tetap jaga kebersihan, ya. Kalau ada waktu kosong, monggo rekan-rekan di santri ini adalah untuk melaksanakan meningkatkan daripada imun tubuh dengan cara mungkin lari-lari atau dengan cara berolahraga di lingkungan sini yang terbatas ini, sehingga kita tidak mudah terpapar oleh dari COVID-19 itu sendiri. Sementara itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali mengganggu waktu adik-adik sekalian dalam mengajar atau proses belajar mengajar di pondok pesantren ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kedatangan saya dan rekan-rekan anggota polsek sendiri mengganggu dari proses belajar mengajar. Dan diharapkan dengan kedatangan saya bersama rekan-rekan ini bisa atau adaptasi kebiasaan baru di pondok pesantren ini bisa terwujud dan untuk COVID-19 terbebas dari pondok pesantren ini dan kita tidak terpapar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.